tipu-tipu. Apa? Lapan tu. Oh. Eish, ada gelap pula. Kenapa awak sangat nyong hantu? Masuk je lah. Hantu. Hantu. Bunyi. Haa. Bunyi. Kau ada kehadiran pun berapa orang di sini. Tapi tak apalah. Asalkan aku masih kehadiran. Haa. Masuk mic dulu. Lena, kenapa dah kisah? Minggu depan ada exam. Aku dengar tak study apa ni? Aku dengar tak study apa tapi aku nak berjaya tapi... Tapi exam je pun kan? Tak payah dah study. So, tengok YouTube dulu. Apa khabar semua? Sihat ke? Hari ni cikgu nak duduk kamu. Result exam kamu yang kamu peroleh lah daripada exam yang kamu yang lepas kamu jawab tu. Ni Syazah tengok ni. Menyedihkan, mengecewakan. Hari ni sedikit berbangga lah dengan kamu. Pagilah saya amat berbangga dengan kamu. Teknologi hijau merupakan teknologi yang mesra alam. Teknologi ini menuju pembangunan dan aplikasi produk. Selain itu, negara dapat meningkatkan keupayaan inovasi dalam pembangunan teknologi hijau. Okay, hari ini cikgu nak tunjuk kepada kamu result yang peroleh yang kamu peroleh lah. Selepas menjawab exam yang akhir tahunnya. Yang pertengahan tahun sedikit kecewa tetapi akhir tahun sangat membanggakan. Okay, kita tengok sini. Syazah mendapat straight A.
hadiran pun full. Banyak. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Okay, yang seterusnya kita boleh tengok admin. Sama juga straight A. Banyak admin. Hadiran pun full. Seorang lagi, Fat Fadilah. Straight A juga. Semua keputusan membanggakan. Kerana cikgu cakap kepada semua. Terima kasih cikgu. Haa, ada persoalan kita tu. Jadi, pengajar yang kita peroleh dari baca ini ialah setiap orang yang ingin menuntut ilmu Allah SWT harus memiliki motivasi dan kesungguhan yang tinggi. Hal ini kerana pepatah Arab ada mengatakan manjada wajada, dengan maksud sesiapa yang berusaha akan mendapat apa yang diusahakannya. Artinya, kita perlu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kerana tidak ada sebarang keinginan yang akan terwujud tanpa usaha.